Rasa ceramah mu kau? Mantap. Saya mula-mula dulu saya nampak iklan ni dekat Facebook. Saya tak tahu, okey, program apa ni kan yang sampai memukau sangat ni. Jadi saya jadi macam skeptikal sikit. Apa program yang boleh memukau ni kan? Tapi sampai satu tahap, saya nampak ada satu video promo dekat YouTube. Program ni memang sangat best katanya. Jadi saya pun tertarik, wow, rupanya banyak benda boleh belajar lagi ni. Ada teknik punchline lah katanya bagaikan. Orang-orang muda sekarang ni memang nak tertarik dengan program-program yang penuh dengan humor kan. Saya nak belajar lebih detail bagaimana ceramah ataupun cara presentation speaker dengan lebih tepat dan lebih betul. Sebab saya kerap melakukan training untuk tim SW. So saya melakukan training dari segi seminar, dari segi motivasi. Saya perlukan ilmu-ilmu ni untuk letak seminar untuk tim saya lah. Saya memang akui berdepan dengan pelbagai masalah-masalah lah dalam menyampaikan apa konten kita nak kepada audiens. Bila saya pergi dalam rahsia ceramah memukau, memang saya rasa saya dapat banyak sangat benda baru yang saya memang praktikkan selepas itu. Bila saya dapat tahu satu teknik di mana kita boleh connect dengan audiens kita dengan lebih mudah, perhatian yang diberikan daripada audiens kita 100% lebih kuat daripada sebelum ni. Berucap ke depan ke, kita bercakap ke depan, kadang-kadang kita tak tahu audiens kita 100% dengar kita ke tak. Tapi dengan teknik yang diajar, dengan contoh nak make sure diorang beri perhatian lebih dan menyentuh emosi diorang. Teknik punchline itu sendiri, di mana saya buat tahu, walaupun saya sendiri mengajar body language, kita ada mengajar 7 jenis bahasa ekspresi muka, tapi kadang-kadang kita tak pasti di mana kita nak gunakan untuk keadaannya sesuai bila mana kita nak buat audience kita tergelak. Jadi bila mana Tuan Faizal ajarkan, dengan ekspresi muka itu sendiri dapat bantu kita punya audience tergelak. Astaghfirullahaladzim, memang terbaik cara dia. Banyaklah benda-benda yang baru yang dibuat. Saya nak bagi tahu penglibatan RCM. Seronoknya saya dengan program mereka, rasa macam tak jemu. RCM adalah kami punya sumber lah untuk melatih, train semua speaker-speaker saya tadi. Bila saya datang masuk sini, saya rupanya apa benda yang saya buat sebenarnya adalah termasuk dalam kesilapan-kesilapan dalam pemberi ceramah. Pesanan saya kepada semua kat luar yang rasa ingin mencuba bidang training, bidang coaching, RCM adalah satu tempat yang bagus untuk anda start. Kenapa? Sebab semua ilmu-ilmu untuk bermula sebagai seorang trainer ada dekat sini. RCM adalah satu seminar yang semua orang mesti pergi, sangat-sangat recommend. You datang, you belajar, kemudian you deliver benda tu. Memang kita rasa macam berbaloi sangat. Sipu bukan sahaja memberi teori, tetapi dia direct practical kan. Kepada mereka-mereka di luar sana, okay, dekat sini ilmunya memang ada level international. Tetapi harganya adalah harga yang tersangat berbaloi untuk anda semua di luar sana. Rasa ceramahmu kau? Mantap. KRCM, saya macam terpukau habis, babe. Pergi rasa ceramah mukau, memang berbaloi.